Kita lihat jembatan rantai Széchenyi di Budapest, Hungaria, Selasa lalu yang disulap menjadi lokasi olahraga. Ada lebih dari 600 peserta yang mengikuti kelas yoga massal di atas aspal. Jembatan yang melintasi Sungai Danube ini sejak Juli lalu direnovasi dan tidak bisa dilalui kendaraan. Ya, dan ini bukan hanya bertujuan untuk kesehatan. Jadi yoga di jembatan ini sekaligus melatih kedisiplinan dan juga mengenalkan olahraga alternatif ini kepada banyak masyarakat. Para pelatih ini juga rutin menggelar kelas di jembatan ini sih. Jadi tak hanya olahraga, belakangan jembatan juga dimanfaatkan sebagai tempat pertunjukan musik. Jadi ini olahraga sama-sama di alam terbuka, di tempat yang tidak biasa. Iya, pasti sensasinya luar biasa. Memanfaatkan juga ini ya, fasilitas publik. Jadi sekaligus masyarakat bisa merawat juga, menjaga fasilitas publik. Sambil juga merawat badannya sendiri. Iya,